Saat ini saya berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Gubur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bahwasanya dapat dilihat di belakang saya ini pemukiman warga yang saat ini kondisinya sudah terendam banjir. Banjir kali ini disebabkan oleh tanggul Sungai Tuntang itu jebol. Lebarnya tanggul yang jebol sepanjang kurang lebih 13 meter. Tadi dapat kita lihat saksikan bersama. Kemudian air dari sungai kemudian melimpas masuk ke wilayah permukiman. Saat ini ketinggian air di wilayah pemukiman tempat saya berdiri ini kurang lebih 40 cm. Di bagian tengah sana ketinggian air bisa lebih dalam lagi. Nah, saat ini warga sudah mengungsi. Pusat pengungsian ditempatkan di dua titik, satu di Balai Desa Trimulyo, satunya lagi di kantor Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini relawan beserta aparat kepolisian, TNI, kemudian organisasi masyarakat yang lainnya tengah mengevakuasi warga yang masih bertahan di tengah-tengah pemukiman. Awal jam 9. Itu emang mau menerin itu relawan? Ya mau udah menerin tapi enggak itu. Enggak mampu. Masyarakat udah terjun. Dikasih tanah, sasak hilang. Malah merembes bentuk tengah. Ya wes, yur wong. Pralon sedotan damer senelan to. Pengairan sawah. Dan iki kan kali Tuntang ke Ambarawa. Jadi ini banyune gede. Akibat ini rumah warga yang tergenang berapa, Pak? Wah, semuanya, Pak ya. Semua. Satu kampung, satu kelurahan kalau bisa. Ratusan ya, Pak? Iya, ratusan. Enggak bisa dihitung lagi. Kedalaman berapa itu, Pak? Di rumah-rumah. Oh, ada 2 meteran, Pak. Iya, 2 meteran. Sekitar 2 meter. Pak, selain kampung merendam area sawah juga enggak? Wah, area sawah udah mau panen. Panen apa itu? Panen padi toh sedotan ini. Ada berapa hektar, Pak? Wah, lalu hektar ya enggak hitung. Ratusan itu, Pak. Nggih, ratusan hektar. Ini warga mengungsi kemana, Pak? Ke balai desa dan kecamatan.